Hello, about YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kurento di channel Nihon Anime. Oke guys, jadi pada video kali ini saya akan mengajari kalian bagaimana cara mengatasi Alight Motion tidak dapat diinstal di Android ya, atau versi Android HP yang seperti versi 9 atau versi Android 8 dan ke atas lah. 7, 8, 9, 10, 11. Nah, biasanya di Android versi atas itu gagal ya, gagal menginstal Alight Motion. Nah, di sini saya akan membuat konten yaitu bagaimana cara mengatasi hal tersebut ya. Oke guys, jadi sebelum kalian lanjut ke video tutorialnya yang kali ini, tapi aku di sini sangat menyarankan kalian untuk menonton konten saya yang sebelumnya ya. Jadi yang ini ya. Nah, jadi di video kemarin itu aku tuh bahas cara mengatasi Alight Motion ya tidak dapat diinstal ya. Jadi aku saranin kalian nonton video yang ini dulu. Jika belum, kalian tonton dulu aja. Kalau sudah ditonton dan kalian coba semua hal tersebut yang pertama video konten sebelumnya itu, kalau nggak berhasil kalian bisa lanjut langsung ke video yang ini. Jadi kalian bisa lanjutkan aja nonton video ini ya. Jadi kita akan nyobain, semoga aja berhasil ya. Jadi kalian bisa coba ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke video pembahasan dan apa bahan-bahannya dan harus kayak gimana, jadi jangan lupa support channel Nihon Anime terus dengan subscribe channel Nihon Anime dan ditupin lonceng notifikasinya, semoga bisa tembus 100.000 subscriber, amin. Jangan lupa like videonya biar kalian suka dan jangan lupa komentar. Mungkin kalian punya pertanyaan lain atau pertanyaan tentang video kali ini, jadi jangan ragu, komen aja, nanti saya akan balas ya. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian ada yang lagi cari video kayak gini atau video cara mengatasi kayak gini, mungkin ada yang bingung atau belum tahu, jadi kalian bisa bantu share aja ya. Oke guys, jadi kita langsung aja ke tutorialnya ya. Oke, jadi bahan-bahan yang harus kalian butuhkan adalah cuma 3 aja. Yang pertama adalah CPU-Z, nanti saya akan jelaskan ya. Dan kedua APK Editor, dan ketiga adalah aplikasi Alight Motion ya. Jadi kalian bisa download aja. Ini kita akan ambil file aplikasi Alight Motion-nya dari file ya. Jadi kalian bisa download dulu. Bila kalian belum punya Alight Motion, bisa cek deskripsi saya atau cek video-video sebelum saya. Saya udah buat ya link download ya. Udah saya ajarin ya cara download Alight Motion-nya. Kalian bisa cek deskripsi aja ya biar enak ya. Oke, jadi hal yang harus kalian pertama lakukan adalah membuka CPU-Z. Nah, ini semua aplikasi aku taruh deskripsi ya. Kalian bisa download dulu ya, wajib nih ya. Oke, jadi kita buka CPU-Z ya. Nah, jadi kalian klik. Nah, jadi di sini kita akan mengecek bagian sistem ya. Nah, di sini kita akan ngecek bagian sistem ini, terus kita ini ya, kita cek bagian sini API level ya. Di sini API level saya 26 ya. Jadi kalau menurutku sih API level itu buat apa, nanti aku akan jelaskan ya. Oke, jadi intinya kalian cek dulu API level di bagian sistem, terus masuk sini ya API levelnya. Di sini punya aku 26 ya. Jadi kalian ingat-ingat aja, kalian cek sendiri pakai aplikasi ini dengan HP kalian ya. Karena di setiap HP itu munculnya beda-beda ya. Jadi kalian bisa perhatikan aja, cek pakai aplikasi CPU-Z nih. Oke. Jadi kalau udah inget 26, kemudian kalian buka aplikasi APK Editor atau aplikasi editor. Nah, kalau ada kayak ini kalian izinkan aja. Kalau sudah, klik select and APK ya. Jadi kalian bisa cari dulu, kalian tuh download Alight Motion itu dari browser dimana ya. Biasanya kalau dari Chrome itu di download ya. Kalau UC Browser ya cari folder UC Browser. Oke, jadi di sini kita cari dulu Alight Motion-nya yang APK ya. yang udah aku download tadi, aku udah download ya. Jadi di sini kalian cari aja dulu. Oke, kita cari dulu, mungkin agak lama karena juga banyak ya. File-filenya juga banyak. Oke, kita cari dulu. Oke ya, jadi ini aku udah cari, akhirnya udah ketemu ya nih ya, yang Alight Motion ini. Dan sebelum aku lanjut ya, jadi untuk versi Alight Motion di sini saya pakai 3.7.2 ya. Oke, jadi kalian bisa langsung aja klik ya. Terus kalau udah kayak gini, klik common edit yang bagian menu ketiga. Nah, di sini hal apa yang harus kalian lakukan, yaitu adalah mengganti ini ya, target SDK version ya. Jadi tadi kan versi aku itu yang API level itu 26 ya. Kalau dari aplikasi ini kita akan ubah ya. Jadi di minimum SDK itu kalian nggak usah ubah karena lebih tinggi dari angka API versi kalian ya, yang tadi kan punya aku 26. Nah, 23 itu kan agak kecil, jadi itu udah cukup, jadi jangan diubah ya. Kalau kekurangan jadi kalian bisa bawahin ya. Kalau punya kan 26, jadi 23 jangan diubah ya, ubah aja yang bagian target SDK version ya. Jadi kan punya aku tadi 26 ya. Nah, jadi kalian bisa pilih aja sekitar mana ya, biasanya sih yang work itu 28 ya. Jadi kalian bisa coba aja ganti ya. Tapi di sini karena versi Android saya versi 8 ya, bukan versi 11 atau 9 ya. Jadi masih versi Android yang bawah ya, versi lama lah ya. Kalau kalian mungkin pakai Android 11, biasanya versi target SDK ini akan menjadi 30 ya. Jadi kalian bisa ubah aja di bawah angkanya seperti 29, 28, 27, 26, 25 dan seterusnya. Dan paling enggak 23 paling kecil ya. Jadi intinya kalian coba ubah aja dulu, dan kalian bisa lihat video ini, nanti akan aku ajarin bagaimana cara nyimpennya. Di sini saya 28 aja karena menurut saya itu 28 itu ya udah cocok ya. Kalau kalian mau coba 27 nggak apa-apa ya. Di sini kalian bebas ya. Intinya kalian bisa coba-coba dulu. Kenapa? Ya karena itu ya, karena setiap HP dengan versi Alight Motion itu juga mempengaruhi ya. Jadi kan juga beda-beda ya, karena versinya juga bisa mempengaruhi, dan kan ada perbaikan dan lain-lain ya, namanya juga update ya. Jadi kalian bisa coba-coba dulu aja ya. Di sini saya pakai 28 aja, atau terserah kalian, kalian bisa pakai di bawah 30 ya. Biasanya 30, 29 aja. Kalau udah kalian bisa selesai ya. Nah, di sini selanjutnya kalian pilih install location ya. Di sini kalian bisa klik default no spec save fit. Nah, inilah intinya ya. Nah, kalau sudah kalian bisa klik save bagian pojok kanan atas ya. Oke, jadi di sini ada proses working atau proses penyimpanan, atau ingin membuat lagi reboot ya, reboot aplikasinya yang tadi kita edit ya. Jadi di sini kalian tunggu aja, sabar, pasti akan selesai prosesnya ya. Mungkin agak lama karena MB Alight Motion kan juga besar ya. Jadi di sini kita harus sabar dulu menunggu proses loadingnya ya. Oke, jadi di sini sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya kalian bisa klik install ya. Jadi di sini kita akan memasang ya, apakah berhasil ya. Kalau udah kayak gini kalian install ya, izinkan dulu ya aplikasi. Nah, kayak gini kalian geser ke kanan, izinkan dari sumber ini, kalian geser ke kanan ya, kalian aktifin ya. Oke, kalau udah kita klik kembali. Nah, kalau sudah klik install pojok kanan bawah ini ya. Nah, jadi kita tunggu, ini masih loadingnya. Nah, udah memasang ya. Oke, bismillah, semoga berhasil ya. Ikmotian saya berhasil dipasang, alhamdulillah ya. Nah, kita akan coba buka apakah benar bisa ya dipakai ya atau enggak ya. Kita akan coba buktikan ya. Oke, masih loading ya, kita tunggu. Nah, oke guys, jadi akhirnya berhasil Alight Motionnya dipasang ya. Nah, jadi kalian bisa langsung aja edit ya. Jadi di sini saya langsung aja untuk cara selanjutnya ya. Jadi kalian bisa gini ya. Oke, kita balik dulu aja. Nah, jadi buat kalian yang pas kita klik save ini, terus kan reboot ya, network gitu ya, working itu ya. Nah, terus kan kita coba install ya, yang tadi barusan kita tunggu itu, terus kita buka ya. Jadi buat kalian yang ada tulisan tidak dapat diinstal atau gagal, jadi kalian bisa ubah lagi target version SDK kembali ke 2. Tadi kan 28 ya. Jadi kalian bisa coba 27 atau 29 ya. Jadi intinya kalian coba-coba dulu aja. Kalau menurut saya sih tergantung HP kalian ya. Oke, jadi kalian bisa coba-coba aja, terus kalian klik save ya, working lagi dan install lagi. Jadi kalian bisa ulangi dengan mengganti ya. Oke, jadi untuk cara yang kedua yaitu adalah kalian harus pinter-pinter milih Alight Motion ya. Jadi maksudnya kan kalian tuh harus download Alight Motion dan dimasukkan ke file kita ya. Jadi kalian bisa coba aja, kalau cara yang pertama itu gagal, kalian coba ganti versi Alight Motion. Kalau tadi kan saya itu pakai versi 3.7.2 ya. Jadi langkah kedua, kalau semua itu gagal udah dicoba lagi, kalian ganti ya file downloadnya atau ganti download lagi versi Alight Motion yang berbeda ya. Kalian bisa pakai yang terbaru kalau HP kalian emang yang terbaru ya. Oke, jadi gitu untuk cara kedua ya. Untuk cara ketiga yaitu adalah mungkin agak berat ya ini ya. Jadi adalah kalian buka pengaturan, yaitu adalah kalian harus reset pabrik ya, atau factory reset. Jadi kalian bisa hapus semua file ya ada di sini ya. Jadi di sini kalian bisa reset HP kalian atau flash ya. Jadi untuk cara flash di HP-HP tertentu biasanya buka pengaturan dan kalian bisa cari aja yang ada pencadangan atau pemulihan atau reset ya. Di sini ada reset nih ya. Nah, di sini kalian bisa klik aja reset data pabrik ya. Bukan reset pengaturan ya. Kalau reset pengaturan atau pengaturan jaringan kalian bisa coba dulu aja, siapa tahu kan berhasil. Reset pengaturan mungkin gara-gara pengaturan kalian juga mempengaruhi. Kalian coba aja dulu sebelum reset ya. Dan di sini ada reset pabrik ya, jadi akan banyak yang hilang, tapi tenang aja, di HP itu biasanya ada yang menyediakan ini ya, pencadangan pemulihan. Jadi kalian bisa pulihkan aja, data cadangkan. Jadi kalian bisa cadangkan data kalian, jadi kalian bisa backup atau bisa dipindah backupan kalian ke kartu SD, mungkin ada yang punya atau punya laptop ya. Jadi intinya kalian backup aja kalau nggak mau data-data penting kalian hilang ya. Jadi kalian bisa baru flash ya. Nah, gitu ya. Oke, jadi itu adalah 3 cara mengatasi Alight Motion tidak dapat diinstal di Android versi atas. Nah, jadi kenapa tadi itu aku saranin untuk cara ketiga itu nge-flash ya. Jadi karena kalau nggak di-flash kan mungkin gagal semua ya. Jadi mungkin dari kalian yang cara 1 dan 2 udah dicoba berkali-kali nggak berhasil ya. Jadi itu mungkin penyebabnya karena Alight Motion belum menyediakan atau belum nyediain Alight Motion-nya itu untuk versi-versi HP yang kelas atas ya. Yang versi Android-nya tinggi ya intinya ya. Tapi di beberapa HP ada yang berhasil, ada yang enggak. Jadi itu tergantung HP kalian juga ya. Jadi kalian bisa coba-coba dulu aja ya, siapa tahu kan berhasil ya. Nah, dan kenapa aku saranin juga untuk cara ketiga untuk cara mengatasinya ya, karena kan HP kalian biasanya itu di video sebelumnya itu banyak sekali yang ada yang komen ya. Banyak sekali yang komen kalau Alight Motion itu error atau gagal, nggak bisa diinstal karena updatean ya, updatean sistem itu Android ya. Jadi banyak sekali yang nyesel jadi nggak bisa pakai Alight Motion. Nah, di sini untuk cara hapus update biasanya bisa berhasil dengan cara reset pabrik ya. Apa yang terjadi bila kalian reset pabrik? Biasanya kan data semua hilang ya. Jadi mungkin biasanya versi Android kalian akan kembali ke default atau versi lama ya. Jadi bisa lagi di update ya. Jadi kayak balik ke HP yang dulu sebelum di reset ya. Jadi gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke guys, jadi mungkin segini aja tutorial yang saya berikan ya, 3 cara ini untuk mengatasi Alight Motion ngebug nggak bisa diinstal atau error ya. Jadi semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa support channel Nihon Anime terus dengan subscribe channel Nihon Anime dan hidupin lonceng notifikasinya. Semoga bisa tembus 100.000 subscriber, tolong supportnya ya. Dan jangan lupa like videonya biar saya lebih bersemangat buat konten, dan jangan lupa juga di komentar ya. Kalian bisa komen aja ya, komen di kolom komentar. Mungkin kalian punya pertanyaan tentang video konten kali ini atau konten sebelumnya. Jadi kalian bisa tanya komen aja ya, jangan ragu ya, pasti akan saya balas ya. Oke, jadi jangan ragu-ragu aja kalau mau tanya sama aku ya. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian. Mungkin teman-teman kalian ada yang lagi cari atau lagi butuh, atau ada yang diem-diem butuh. Jadi share aja ya, karena banyak sekali orang yang lagi cari kayak gini ya, atau ingin pasang Alight Motion ya. Oke, jadi semoga bermanfaat tutorial yang saya berikan. Saya Yusuf Kurento. Maaf jika salah kata. Terima kasih. Bye bye.